Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ternak Nusa Barat dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat Ternak pada kesempatan video kali ini. Dan di kesempatan video kali ini, sahabat Ternak, kami sedang menyurvei bakalan yang dengar-dengar kata Bapak Sukar mau dijual. Apa dijual Pak Sukar? Sesuai minta berapa Pak Sukar? Buka harga berapa? Belum dibuka harganya sahabat Ternak. Ini yang ditawarkan bukan kambingnya, melainkan sapi simental yang ada di depan sana. Kebetulan sedang disurvei oleh Bapak. Sapi simental sudah dipelihara berapa bulan Pak Sukar? 10 bulan dari pedetan. Pedet cilik. Harga 17. Ini tadi Pak Sukar tanya sudah laku 24 atau belum nih lur. Kaki-kakinya lumayan, teman, sapinya jarang mandi ini. Kita lihat kotoran-kotoran di bagian bahannya sampai menempel. Selain sapi, di samping kandang ini juga ada peternakan kambing, kandang kambing. Ini peranakan Etawa. Ada lumayan banyak. Nah, untuk sapi ini insya Allah lehernya adalah calon leher beton sahabat Ternak. Kita lihat bagian lehernya. Nah, ini bisa lihat. Ini kaki-kakinya lumayan kokoh. Kakinya sedengan, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kaki kering sahabat Ternak. Yang dimaksud kaki kering itu adalah kaki yang tulangannya besar, cuman dia tidak terlalu tebal. Kulitnya tidak terlalu tebal dan perototannya terlihat menonjol. Itulah kaki-kaki yang kokoh. Tafsir saya bobotnya tidak jauh dari 500 sahabat Ternak. 500 kurang tidak banyak, 500 lebih tidak banyak. Batu karena dia habis ada bakar-bakar sisa pakan di sini. Ini comboran ade? Comboran? Comboran? Apa sekarang belum tahu? Bertahu baru tidak belum tahu. Orang mesti dicoba di kubu ya pak kan? Ya kalau. Kencengan nih gue sahirungnya. Iya kencengan nih. Nah tuh gue nak. Kencengan nih? Itu nggak ditakjil nggak dimulai kali itu, mungkin terkerong dengan
Iku tenang gak ada mangan deh. Mangan apa ini? Apa yang ini? Coba dingin. Ini dapat burung. Burung gitu ya. Kok wagenan Pak Soekardi ya? Iya. Pak Soekardi juga. Iya. Pitung las malam. Dicet di barang. Ini dicombor cuman tidak terlalu banyak sahabat rakyat, paling dikasih campuran buat minum saja. Ini dominan hijauannya. Ini paling gede gulungnya bakal enggak mau sapu kuru ya. Sapu kuru yang enggak masuk kalau sekenyang orang di kelima sampai aku malah ngelik. Enggak lima mentar kalau ya. Warek dure ora. Keting arep nabi. Weh ambi cetok. Ora wae. Weh lah. Ini nya kier-kier Mas karo gatel iku. Sampun kan. Sapi awak redus ngene iki ku biasane mangane. Piye? Banter. Ora patek ah malah mau prengut dek. Sedia obat mentret barang ini hari. Ini tadi habis melahirkan sahabat ternak, dan itu tadi sapi di kandang tetangga kami tadi katanya buka harga 24, dan sepertinya masih terlalu jauh untuk dinego karena tafsir saya hanya kisaran 22 juta sahabat ternak harganya, dan sepertinya ini sang masternya tidak atau kurang begitu tertarik dengan sapinya. Cukup sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi gratis pemberitahuan video-video menarik selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.